Assalamualaikum. Halo guys, ketemu lagi dengan saya Windu Asli Wong Sragen. Nah teman-teman, dimanapun kalian berada, semoga selalu diberi kesehatan dan kelancaran di dalam menjemput rezeki. Salam sejahtera untuk teman-teman aku yang berbeda agama. Sungguh bahagia sekali Windu masih bisa nge-share ke teman-teman semua, mengajak jalan-jalan ke teman-teman semua untuk mengelilingi kota Hong Kong yang sangat indah. Nah, pada kesempatan kali ini Windu bakal ngajak jalan-jalan teman-teman semua ke salah satu kota di Hong Kong, yaitu Wan Chai. Pasti teman-teman penasaran banget sih, bertanya-tanya, itu sebenarnya tempat apa sih Win? Kenapa banyak karakteristik-karakteristik patung kartun yang sangat unik dan sangat imut, cute-cute gitu ya? Yuk kita jelajahi lagi. Anicom Park Harbor, Wan Chai, Hong Kong. Nah, di sini bakal banyak sekali, bahkan puluhan karakteristik-karakteristik patung dari kartun yang biasanya juga ada di game-game ya teman-teman. Pasti teman-teman yang suka ngegame pasti tahu deh. Kalau Windu sih nggak patah ngerti banget, tapi cukup tahu gitu ya. Nah, bentuknya tuh lucu-lucu, unik-unik, imut-imut, dan pastinya seperti Windu dong. Aduh, lucu sekali. Yuk kita jelajahi bersama di Anicom Park Harbor, Wan Chai, Hong Kong. Anicom Park Harbor Wan Chai ini bersebelahan dengan Golden Bahunia Square, yaitu lapangan bunga emas yang ada di Wan Chai, yang amat sangat menjadi salah satu eksplor wisata yang sangat banyak dikunjungi oleh para mancanegarawan ataupun turis-turis yang berasal dari luar Hong Kong. Karena memang Bahunia Square Golden itu sangat-sangat satu prioritas yang dimiliki warga Hong Kong yang sangat cantik dan bagus banget ya teman-teman. Selain di samping Golden Bahunia Square, Anicom Park ini juga berada di dekat dermaga kecil pelabuhan di Wan Chai yang dimana menghubungkan antara satu kota ke kota lain dengan perahu kecil yang sangat romantis.
bisa disaksikan di videonya Windu penantian dermaga Wancaya. So sweet banget pokoknya. Untuk teman-teman yang berada di Hong Kong pastinya yang jobnya menjaga anak kecil, tuh diajakin ke sini pasti senang banget karena memang kartun-kartun ikon-ikon yang lucu dan sangat imut banget. Dan pastinya mereka dijamin bakal senang banget ya teman-teman. Selain itu, kita juga bisa berjalan-jalan di sini, duduk-duduk di dekat-dekat pantai di kisaran. Hawanya itu sejuk banget dan sangat segar banget ya teman-teman. Wacha. Sejuk banget kan? Kayak Windu. Iya. Sepini hawa iki ngerindu hati sing tansah kelingan sliramu koi ninggal aku hademi hawa iki kowo loro singkang rasa mergo nyawangku wis takdiri aku ikhlas lahir batine kabeh kudu tak laleni masiyo apot sangkani rasa pirane loro hati iki amarga ditinggal pergi tapi loro hati iki amarga dikhianati yen pancen wis takdire kowe gandeng karo deke untung aku muga langgeng salawase. Dan di sini itu merupakan salah satu spot foto yang sangat recommended banget karena memang banyak patung-patung yang cocok dijadikan buat kita bersampingan berfoto ria gitu ya teman-teman. Ini ada salah satu patung yang sangat lucu banget. Menurut Windu cantik banget. Menurut teman-teman gimana? Gimana teman-teman, seru banget bukan? Nah, mungkin cukup sekian ya dari Windu. Semoga bermanfaat dan semoga menghibur. Dan apabila ada salah kata, Windu mohon maaf. Sampai jumpa di my next video yang lebih seru lagi ya.
Terus semangat, selalu semangat, dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.